Ya pemirsa, Anissa Rahmawati, seorang siswi SMP Negeri 6 Moro Jambi, berhasil mengharumkan nama Moro Jambi dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Jambi. Kini Anissa akan dikirim ke Semarang untuk gelaran O2SN tingkat nasional. Anissa Rahmawati, seorang siswi SMP Negeri 6 Moro Jambi, berhasil mengharumkan nama Kabupaten Moro Jambi. Gadis berusia 14 tahun ini berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Jambi dalam cabang olahraga bulu tangkis. Putri kedua dari pasangan Al-Hujari dan Fatmawati ini bahkan dalam waktu dekat akan dikirim ke tingkat nasional untuk mewakili Jambi dalam ajang O2SN. Anissa Rahmawati memang kerap meraih prestasi dalam bidang olahraga bulu tangkis. Sebelumnya, Anissa juga meraih juara Angso 2 Cup Tunggal dan Ganda Putri. Anissa juga pernah meraih medali dalam ajang Kejurprov Jambi hingga O2SN tingkat Provinsi Jambi. Raihan prestasi ini tidak lepas dukungan dari kedua orang tua dan keluarga. Tekad, semangat, dan tekun menjadi moto dalam hidupnya. Awal terjun di dunia atlet ini karena arahan orang tuanya yang ikut latihan bulu tangkis seminggu 3 kali. Lama-kelamaan olahraga ini menjadi hobi hingga mendapatkan prestasi. Kejurprov. Terus? Angso 2 Cup. Angso 2 Cup. Ini yang baru-baru ini O2SN ya? Iya. Itu di mana? Di Jambi. Itu kalau untuk nilainya berapa kira-kira? Poin? Rubber set. Rubber set ya. Diketahui saat ini Anissa sedang mempersiapkan diri untuk kejuaraan O2SN di tingkat nasional di Semarang. Latihan rutin terus dilakukan agar Provinsi Jambi bisa raih medali emas di ajang tingkat nasional tersebut. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.